Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala musallim rahimahullah ta'ala wa ala manafa'an fi qulna fi darayna wahzar min raqai kiryai, hati-hati olehmu daripada riya-riya yang halus. Khawfan min diha'il ujuri wa zulmatil qalbi, karena takut daripada tersia-siakan segala balasan dan gelapnya hati. Jadi orang kalau riya itu amalnya sia-sia dan hatinya gelap. Jadi amalnya gugur, hatinya gelap. Wa min daqaiqir riya'i, dan di antara riya-riya yang di antara riya yang halus adalah istihlaul ibadati, merasa manis ibadah. Merasa manis ibadah. Qala sahibul wasiyati, berkata sahibul wasiyah, summun qatilun mu'bitun lil amali, racun yang membunuh, yang dapat menggugurkan bagi amal. Jadi riya itu racun yang membunuh, bisa menggugurkan amal. Walau la syuhudu du'afai ta'zima maqamim inda nasi bisahri layali kamilat mastatu'u sahara lailatin kamilatin fadlan an dawamis sahari. Walaula, jikalaula tidak syuhudu du'afa, menyaksikan orang-orang yang lemah, maksudnya para sufi, ta'zima maqamihim, akan mengagungkan maqam mereka. Kalau tidak menyaksikan orang-orang yang lemah, akan mengagungkan makom mereka. Jadi kalau mereka itu enggak dilihat tuh makomnya, indan nas, di sisi manusia, misaharin layalil kamilati, dengan begadang malam yang sempurna, mastato'u, niscaya mereka tidak mampu, sahara laylatin kamilatin, akan begadang malam yang sempurna, fadlan andawa misahari, apalagi daripada senantiasa begadang. Jadi boleh jadi ketika begadang di waktu malam ada syai'un minar riya, begitu, ada sesuatu daripada riya, baru-baru, lama-lama, begitu. Ada itunya, ya boleh jadi baru-baru, lama-lama enggak. Jadi kita berusaha keras untuk menghilangkan sikap riha kita. Waqad ajma' al-arifuna, sungguh telah berijma' orang-orang ma'rifat, ala anna min alamati riya'i, atas bahwa di antara tanda riya' adalah istihla al ibadati, merasa manis ibadah. Masya Allah, ini kan halus banget, merasa manis. Li'anna nafsa, karena bahwasannya nafsu, la tastalizzal ibadata, tidaklah dia merasani lezat akan ibadah. Ya, jadi alasannya merasa manis itu adalah termasuk daripada riya, tanda riya. Kenapa? Karena yang namanya nafsu enggak ada dia merasa lezat dengan ibadah. Illa in wafaqat hawa, kecuali sesuai dengan hawanya baru merasa lezat. Apaan ibadah jadi ya enak sesuai dengan hawa nafsunya? Apaan dong? Nikah ya, dia dasarnya mubah,
niatnya bagus jadi ibadah. Apalagi buka puasa, ya itu kan sesuai dengan nafsu kita, disuruh awalan ya, buka makan enak, sahur di waktu akhir ya, dan lain sebagainya, baru dia merasa lezat. Tapi kalau yang bertentangan dengan ya nafsu, berat sesungguhnya. Kalau dibilang enak, itu pasti ada sesuatu yang lain. Walaula annaha khalasat minal hawa la saqula 'alaiha. Dan jika mau bahwasannya dia itu bersih daripada hawa, maka berat ia atasnya. Jadi kalau nafsunya bersih daripada hawa, ya kalau ya ibadahnya, walau annah, jikalau bahwasannya itu ibadah, kholasat, bersih, iya itu ibadah, minal awa, daripada hawa nafsu, la saqula alaih, ini saya berat, iya seseorang itu alaih, atas ibadah berat, berat. Kalau enteng itu boleh jadi ada syai'un minariya. Makanya kita banyak istighfar lah, biar mudah-mudahan Allah maafin ya. Ya, nah istighfarnya. Ya. Makanya kita habis sembahyang kan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Padahal habis ibadah. Takut-takut nanti ada sesuatu yang ada kekurangan, banyak bahkan kekurangan yang masuk dalam ibadah sholat kita. Wa minha, dan diantaranya al-amalu lillahi ta'ala wa li syai'in akhar. Di antara riya yang halus adalah beramal karena Allah Ta'ala dan karena sesuatu yang lain selain Allah. Qala Sayyidi Abdul Qadir Ad-Dastuti, berkata oleh tuanku Abdul Qadir Ad-Dastuti rahimahullah, jadi nama Abdul Qadir banyak nih. Ya, mulai jadi tafaulan kepada Syekh Abdul Qadir. Banyak sekali. Yang rata-rata banyak pada jadi. Alaika bi ikhlasil qasdi, kata beliau, lazimkan olehmu dengan ikhlas maksud kepada Allah Ta'ala. Lazimin tu, ikhlas karena Allah. Wala tatahawwan fi dzalika, dan janganlah engkau menganggap remeh pada demikian itu. Janganlah engkau menggampang-gampangkan pada demikian itu. Jangan gampang-gampangin. Wa tardha bi talbisi nafsika alaika wa tahlika. Dan engkau ridha dengan tipu daya nafsu engkau atas engkau. Maka kalau engkau demikian, maka kau akan binasa. Ka'iyakunal ba'isulaka fi fi'al ibadati amraini, seperti bahwa ada yang membangkitkan bagi engkau pada melakukan segala ibadah, itu ada dua perkara. Fani wa baqin, ada fana, ada baqo. Fana artinya hancur, baqo artinya kekal. Fana itu bisa artinya dunia, baqo bisa artinya akhirat. Ibadah pengen dunia itu sangat tidak bagus. Ibadah pengen akhirat belum bagus.
belum bagus. Apa tuh maksudnya? Ibadah pengen surga. Ya, ibadah pengen jauh dari neraka. Fana bako. Wa hadza min as'abi turuqir riya'i al-mubtadi'ina. Ini adalah di antara paling susah jalan-jalan riya atas para pemula. Kenapa? Li'anna yusbihu 'alaihim, karena bahwa sendi itu dapat menyerupakan atas mereka. Wa ya'suru 'alaihimul ikhlasu minhu. Dan sulit atas mereka oleh ikhlas darinya. Bi khilafi riya'il mujarradi fa innahu yubhamu bi adna ta'amulin. Ya. Ya, kalau tadi tuh ya, dunia sama akhirat itu yusbihu alaih, menyerupakan, artinya samar, membuat jadi sulit melihat, sulit ikhlas. Nah, lain halnya riya yang murni bisa dipaham. Riya murni di rumah malas, di musala rajin, ya murni itu mah kelihatan. Qala walau ghalabal baqi al-fani fa huwa riya. Wallahu a'lam.